Baik, izin melaporkan saat ini saya sedang berada di rest area 102A Tol Cipali Subang. Saat ini kondisi rest area pasca buka puasa cukup ramai di H-6 Lebaran ini, bahkan kondisinya juga banyak di lintasi para pemudik yang beristirahat di kawasan rest area ini. Dan ini adalah posko cabang. Ini adalah posko macam ini. Ini posko terpadu di kawasan rest area 102. Saat ini personil kepolisian telah berjaga di lokasi sejak dini hari tadi. Suasananya juga sekarang cukup ramai. But you like ice cream and chocolate. It's different if you feel like ice cream. Cheers. Suasananya cukup ramai setelah buka puasa, dan untuk lalu lintas di Tol Cipali sendiri masih belum terjadi lonjakan yang signifikan, baru masih dianggap normal seperti biasa. Dan saat ini banyak pemudik memilih beristirahat untuk sholat maghrib di kawasan rest area ini. Sambil berbuka puasa. Kita lihat, ini adalah area masjid. Ini suasana Masjid Omar Mulir Barokah ada di rest area 102. Saat ini juga banyak warga yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Demikian laporan sementara untuk kondisi rest area 102 Tol Cipali Subang. Ya, Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.